Ridho Ilahi klaim sifat Dinar Candy berubah, sebut sang mantan terlalu berambisi atau berlebihan. Nama Dinar Candy dan Ridho Ilahi kembali menjadi sorotan media. Belum lama ini Ridho Ilahi beberkan jika sifat Dinar Candy berubah. Bahkan Ridho Ilahi mengklaim jika mantan pacarnya sekarang lebih berambisi. Di sisi lain, pria kelahiran 12 Oktober 1985 itu mengatakan Dinar Candy kini jauh berbeda. Namun Ridho yakin akan ada satu titik di mana Dinar Candy akan berhenti untuk memuaskan ambisinya itu. Ridho Ilahi dan Dinar Candy kini putus kembali. Namun Ridho Ilahi tak bisa memastikan jika kali ini adalah putus nyambung yang terakhir dengan Dinar Candy. Tetapi Ridho Ilahi jelas mengatakan bahwa kali ini ia benar-benar kecewa. Ridho Ilahi lantas menjelaskan penyebab hubungan percintaannya kandas lagi dengan Dinar Candy. Ia menyebutkan para karyawan Dinar Candy terlalu ikut campur di hubungan mereka. Bahkan karyawan Dinar menganggap Ridho Ilahi hanya numpang hidup. Namun ada momen yang membuat Ridho kecewa lantaran Dinar lebih memihak pada karyawannya. Ridho mengungkapkan, sebenarnya dia tak ingin membedakan kasta. Namun ibarat perusahaan jika isinya pemimpin semua otomatis tak bisa berjalan dengan baik. Selain itu Ridho Ilahi kecewa dengan Dinar Candy lantaran sering berubah pikiran. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.